Peristiwa penting dalam sejarah umat manusia biasanya diabadikan dalam bentuk monumen. Ada yang berupa patung, bangunan, pilar, hingga candi. Tapi ternyata guys, di dunia ini ada juga monumen yang berbentuk aneh. Mulai dari garpu, ibu jari raksasa, hingga orang yang digantung. Berikut 10 monumen teraneh di dunia. Tapi sebelum nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! The Haddington Shark, Inggris. Dibuat oleh John Buckley. Monumen ini dibuat untuk mengenang serangan nuklir terhadap Hiroshima Nagasaki. Monumen berbentuk hiu ini melambangkan ketidaksabaran dan kemarahan. Man Hanging Out, Ceko. Menunjukkan tokoh Sigmund Freud yang seolah gantung diri. Monumen yang dibuat oleh seniman David Kearney ini ternyata mempertanyakan peran intelektualisme pada abad ke-20. The Fork of Pepe, Swiss. Berada di tepi Danau Jenewa, monumen garpu ini berdiri setinggi 8 meter. Garpu ini jadi salah satu karya seni untuk mengingatkan sejarah Nestle. Mano del Desierto, Chile. Merupakan monumen berbentuk tangan yang berada di tengah gurun. Monumen ini dibuat oleh Mario Irarra Zabal untuk menunjukkan ketidakberdayaan manusia. Refus de César, Prancis. Merupakan monumen ibu jari setinggi 40 kaki yang dibuat oleh César Baldacchini. Makna monumen ini untuk mengucapkan good luck. Fruit of Giant Corn Ears, Amerika Serikat. Digunakan untuk mengingat jasa Sam Prentz yang menemukan jagung hybrid. Tempat ini dipenuhi jagung setinggi manusia. Keyboard Monument, Rusia. Dibuat oleh Anatoly Pyatkin pada tahun 2005. Berbentuk menyerupai keyboard raksasa dengan masing-masing beratnya sekitar 180 pon. Bad Bad Boy, Finlandia. Monumen setinggi 8,5 meter ini berbentuk seorang manusia yang tampak terkejut seolah tertangkap basah sedang buang air kecil sembarangan. Monumen buatan Tommy Toija ini mengeluarkan air bak air mancur. Engagement, Kanada. Dibuat oleh Oppenheim yang tidak mau menjelaskan arti dari monumen ini. Tampak dua cincin berukuran raksasa saling bersebelahan seolah mengikat pasangan. Traffic Light Tree, Inggris. Monumen setinggi 8 meter ini terdiri dari 75 lampu lalu lintas. Bentuk pohon menunjukkan keindahan alam yang dikelilingi aktivitas komersial. Itulah guys 10 monumen teraneh di dunia. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga bermanfaat and bye-bye.